saya akan melakukan edukasi personal mengenai diabetes mellitus khususnya pada bagian food care, dan juga saya akan melakukan edukasi kelompok mengenai COVID-19. Terus kalau misalnya bapak mau makan juga
tropicalnya sendiri itu kan. Tapi itu kan manis dok, nggak masalah ya? Nggak masalah pak, itu kan memang udah disarankan untuk memakai tropical mereknya ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada juga, misalkan nggak bisa pakai tropical kayak gitu-gitu, nggak apa-apa yang kayak gula biasa juga, tapi sedikit porsinya gitu. Jangan. Nah, saya biasa kan apa? Sekarang ya saya biasa kalau bikin kopi kan yang unik. Sekarang bikin apa, beli kopinya itu pakai tropical gitu. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Apa-apa. Tapi cukup satu saset aja, jangan lebih dari satu saset. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan beberapa foto mengenai edukasi tentang COVID-19 yang telah saya lakukan di Pesantren Al-Mutazam Cicalengka.